Sholat Istisqo ini digelar secara serentak dari berbagai pihak ya, dari Forkopimda, dari semua eselon 2, pejabat dan sebagainya kita undang ke sini untuk melaksanakan sholat Istisqo yang dimaksudkan atau ditujukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan musim kemarau yang saat ini sangat panjang. Dan ini banyak berdampak terhadap ketahanan pangan daerah. Karena El Nino ini sudah berjalan sekian bulan dan menurut prediksi BMKG baru akan hujan itu di akhir November. Nah sehingga banyak sawah-sawah yang saat ini sudah sangat kekeringan, kemudian kebakaran-kebakaran hutan akibat gesekan ranting-ranting yang akibat cuaca sangat panas itu mengakibatkan berbagai kebakaran. Dan kebakaran sudah sekitar 47 titik yang terjadi kebakaran di hutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.